السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah salat subuh hafizakumullah, moga sama-sama kita awali pagi subuh yang barokah ini dengan kita sama-sama mengaturkan puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bangun dari tidur malam kita. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan bisa sama-sama mengerjakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang telah kita kerjakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal sholih yang kita harapkan kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita, meringankan hisab kita, menjauhkan kita dari siksa api neraka, serta membawa kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, melanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an berdasarkan urutan turunnya surat di Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih mentadabburi surat urutan ke-46 dari turunnya Al-Qur'an, yaitu surat Al-Waqi'ah. Terakhir kemarin kita berhenti di ayat yang ke-40, rangkaian tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga. Kemudian di pembahasan berikutnya, Imam Nukaisi rahimahullah taala mengumpulkan pembahasan ayat 41 sampai ayat ke-48. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau habis membicarakan tentang surga, yang berikutnya adalah di antara keburukan-keburukan, di antara bentuk siksaan yang Allah hadirkan di neraka. Makanya di antara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ada basyiran, ada nadhiran. Ada kabar gembira, yaitu surga dan kenikmatannya. Ada nadhiran, ada peringatannya juga, yaitu neraka serta siksaannya. Baik, moga bisa dibuka mushafnya, kita tilawat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabus syimali ma ashabus syimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin kita
tadabburi ayat 41 sampai ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashamus syimani ma ashamus syimal. Dan ashamus syimal, golongan kiri. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang golongan yang kanan, sekarang golongan yang kiri. Ma ashamus syimal, siapakah golongan kiri itu? Diterangkan oleh Imam Katsir rahimahullahu taala bahwasannya golongan kiri itu adalah kebalikan dari golongan kanan, yang kalau golongan kanan itu mereka menerima catatan dari arah sebelah kanan. Nah, yang kiri ini yang mereka menerima catatannya dari arah sebelah kiri, termasuk juga nanti keadaannya itu berbanding terbalik dengan golongan yang kanan. Kalau yang kanan mendapatkan kenikmatan, kalau golongan kiri yang mendapatkan siksa. Ma ashabus syimal, siapa itu golongan yang kiri? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang karakter mereka. Di antaranya fi samumin wa hamim. Golongan yang kiri itu mereka dalam siksaan. Samumin wa hamim, angin yang amat panas serta air yang mendidih, di antara bentuk siksaannya. Kalau yang sebelah kanan, golongan kanan itu mendapatkan angin yang menyejukkan, yang menyenangkan. Sementara golongan yang kiri, angin yang datang kepada mereka itu angin yang panas. Ya. Wahamim, serta air yang sangat panas, air yang mendidih yang sangat panas. Hamim itu mendidih. Yang kalau digambarkan di dalam Al-Quran itu sampai kemudian memutuskan organ-organ yang ada di dalam itu. Wadhilmi yahmum, serta berada dalam naungan asap yang hitam. Ya. Kalau asap misalkan gunung yang kemudian meletus itu, ya, asapnya saja itu sudah sangat panas, kemudian bisa melelehkan apa yang dilewati, bagaimana kalau dengan asap dari api neraka. Ya. Kemudian diterangkan juga oleh Imam Nukasir rahimahullah ta'ala ketika beliau menyampaikan ayat ke-43 wadhillimi yahmu, beliau menerangkan dengan surat Al-Mursalat ayat ke-29 sampai ayat ke-34 intoniku ila ma kuntum bihi tukadzibun, pergilah kamu mendapatkan azab yang dulu kamu dustakan, enggak percaya dengan namanya neraka, atau bahkan ada yang kebablasan gak popo aku tak melepun rokok cek ro rasanya, ada yang seperti itu. Nah, untuk golongan orang-orang yang seperti ini, mereka kemudian dilemparkan ini loh, rasakan dulu azab yang kamu dustakan. Intoniku ila dhillin di salasi su'ab, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. La dhalil wa la yughni minal lahab, yang tidak melindungi, tidak pula menolak nyala api. Innaha tarmi bisyararin kal qasr, kemudian sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Ka'annahu jimanatun sufur, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Wailu yawma idhillil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kemudian wadhillim miyahmum, di ayat 43-nya, dan di dalam naungan asap yang hitam itu la baridi wa la karim, tidak sejuk dan juga tidak menyenangkan. Ya, kalau kemarin kita bahas naungan yang satu naungannya itu sangat besar itu, nah ini kebalikannya. Kalau yang di neraka, naungannya itu enggak ada yang menyejukkan, tidak juga menyenangkan. Kemudian disebabkan apa mereka kemudian mendapatkan siksaan-siksaan itu? Nah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat 45-nya,
innahum kanu qabla dzalika mutsarifin. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup dalam keadaan bermewah-mewahan. Ya. Kalau yang di awal-awal pembahasan surat Al-Waqi'ah itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan mal faqra ahsya alaikum. Aku tidak takut kalau umatku ini berada dalam kefakiran. Tetapi yang Rasulullah SAW takutkan adalah ketika umatnya ini hidup dalam bermewah-mewahan, itu yang ditakutkan. Karena bermewah-mewahan, bermegah-megahan itu malah membuat manusia jauh dari agama kalau tanpa diiringi dengan iman. Bukan berarti agama Islam terus melarang jadi kaya, enggak. Yang tercela adalah ketika kekayaan itu tidak dibangun di atas pondasi keimanan. Nah, ini kemudian diterangkan oleh Imam Katsir bahwasanya mereka semasa hidup di dunia, hidup senang, kemudian bergelimang dengan kemewahan, kemudian mengejar atau menuruti hawa nafsu mereka tanpa kemudian melirik dengan yang namanya agama. Wis gak patek ngereken agama. Agama itu sesuatu yang tidak penting buat mereka. Yang mereka pikirkan hanya dunia, 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 kemewahan, 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 nuruti hawa nafsu, nuruti hawa nafsu. Akhirnya ketika di akhirat mereka mendapatkan ya sudah apa yang mereka dustakan itu. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'adzim. Dan mereka terus menerus dengan dosanya itu nuruti hawa nafsu, tidak mau bertobat, alal hinsil azim, bahkan mengerjakan dosa yang sangat besar. Apa dosa yang sangat besar? Yang tidak lain adalah kesyirikan dan kekafiran yang membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Kemudian di akhir ayat ini 47 dan 48, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Dan mereka selalu mengatakan a idza mitna, apabila kami ini mati, wa kunna turaban, kemudian jadi tanah, wa 'idhaman, serta tulang belulang kami itu juga us hancur semuanya, a inna lamab'utsun, apakah sesungguhnya kami ini benar-benar nanti akan dibangkitkan. Mereka orang yang enggak percaya dengan adanya hari pembalasan. Wong mati jadi tanah, selesai. Itu dalam pikiran mereka. Padahal enggak seperti itu, ya. Mati itu adalah awal dari keabadian. Makanya Utsman bin Affan itu kan pernah ketika mengiringi satu jenazah itu nangis. Nangis sampai kemudian membasahi jenggotnya. Sahabat yang lain tanya sama sahabat Utsman, "Duh, kenapa nangis wahai sahabat Utsman? Engkau kan sudah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Maksudnya kita ini loh yang harusnya pantas nangis, enggak ada jaminan surga. Kalau Utsman kan sudah dijamin surga. Sahabat yang pertama kali beriman masuk Islam termasuk as-sabiqunal awwalun, hartanya itu sudah tidak terhitung lagi, kemudian yang diinfakkan bahkan sampai dengan sekarang, sampai dengan detik ini, sahabat Utsman itu salah satu sahabat yang punya rekening di bank Saudi itu, ya, karena saking barokahnya yang beliau infakkan. Tapi ketika mengantarkan jenazah ke pemakaman itu masih nangis. Kenapa nangisnya? Beliau sampaikan, memang Rasulullah menjaminku masuk surga, tapi Rasulullah enggak menjamin kalau aku di alam barzah, di alam kubur itu bisa selamat. Itu yang membuat nangis. Jadi bukan kemudian kematian, ya, seorang mati sudah selesai urusannya di dunia, tapi kan ada urusan baru yang sudah menantinya. Nah, orang-orang yang enggak percaya dengan adanya hari pembalasan ya sudah enggak memikirkan itu, enggak memikirkan jangi ki opo. Urip nang dunia sudah selesai. Tapi kan kehidupan setelah di dunia, kehidupan di alam barzah,
kehidupan di alam akhirat. Makanya orang yang cerdas itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan orang yang punya investasi nanti setelah kerja sini terus pensiunnya, kan sudah punya ini dan itu, bukan itu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sudah punya persiapan apa yang nanti akan dia persiapkan bekalnya, sudah punya bekal apa, lima ba'dal maut, setelah kematian itu. Itu orang cerdas. Nanti di alam barzah sudah punya persiapan apa, nanti di akhirat setiap fase-fasenya sudah punya persiapan apa, itu orang yang cerdas. Jadi cerdas itu patokannya bukan kepada kehidupan dunia, tapi lebih kepada kehidupan akhirat. Jadi kalau ada istilah itu, starting with the end, dimulai dari yang akhir. Akhir itu mana ya? Di akhirat itu sendiri. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini mereka enggak percaya kalau setelah hidup di dunia, mati, walaupun jadi tulang belulang, campur dengan tanah, mereka kemudian bertanya, "Inna lama ba'usun, apakah kami ini nanti benar-benar akan dibangkitkan kembali? Awa aba'unal awwalun, apakah ayah-ayah kami yang dahulu itu juga akan dibangkitkan lagi?" Nah, kemudian pentingnya kenapa kemudian kita beriman kepada hari akhir, supaya apa? Tidak ada rasa dalam diri kita itu bakalan aku jangi pengen urip terus nang dunia, ada. Satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan setiap kita bangun dari tidur itu kan doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, ujungnya wa ilaihin nusyur. Satu hari nanti kita akan kembali. Makanya ketika kita dibangkitkan, dibangunkan oleh Allah dari tidur malam kita, ya hari ini bisa bangun menimbang gurung karuan. Ya. Tapi kita bersyukur, artinya ketika kita sudah bisa bangun dari tidur malam kita, kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, untuk menambah bekal kita nanti di akhirat. Yang kedua, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar dari semua dosa-dosa yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, mengistiqomahkan kita di atas iman dan takwa kepadanya sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.